gemar lagi right way, tapi saya macam nak more time. Kemenangan untuk Terengganu dan juga dapat call up pada masa yang sama, so ada macam celebration lah buat Pawi. Okay, very important. Kita sebelum kita break, kita dapat 3 point. So bagi baik kami malam ni puas hati untuk kami. Jadi ini salah satu keyakinan saya untuk bermain untuk kolak, untuk diskolak. Okay, Pawi bersama dengan Mak Yat lah tersenarai di Harimau Malaya. Jadi adakah Pawi sembang dengan Kim Panggon semasa di Kuala Terengganu, dan mungkin ada komen daripada coach pada Pawi? Bagi tak ada komen apa-apa, just dia datang tengok game, lepas tu kita orang tak jumpa pun, cuma kita tahu yang dia datang. Jadi itu semua terserah kepada dia, apa dia punya plan. So kami sebagai player just follow apa yang dia nak. Okay, ada setengah komen mengatakan berdasarkan pace yang dimiliki Pawi sekarang, mungkin sesuai bermain di posisi tengah serangan banding wing. So apa komen Pawi? Oh, bagi saya, saya gemar lagi right wing, tapi saya macam nak more time untuk main. InsyaAllah mungkin 2-3 bulan lagi saya akan dapat balik saya punya tu. So benda ni take time. So bagi saya nombor 10 pun saya boleh main, so tak ada masalah bagi that position. Okay, apa yang Pawi ingin buktikan kali ini untuk Kyrgyzstan team, untuk nak merebut keselamatan utama? Okay, bagi saya, saya kalau boleh saya nak main merebut, try merebut keselamatan utama, tapi itu terpulang daripada head coach lah, nak letak. Okay, ISK mungkin ada message untuk Miki? Ha? Untuk Miki. Oh, okay, saya harap dia cepat sembuh. So saya harap dia cepat sembuh dan normal ke, apa, kembali normal lah. Saya harap semua betul. Mungkin ada Pawi ada langkah untuk keselamatan lah, nak memperhatikan keselamatan Pawi selepas ni? Saya rasa tu salah satu saya kena jaga semua benda daripada media sosial apa semua. So bagi saya insyaAllah, InsyaAllah Allah ada, insyaAllah semua benda, apa yang terjadi insyaAllah Allah akan jaga.